service drop yang dapat diangkat dengan baik dan juga rejaman yang baik dari Syami Syazwan. Satu lagi peluang untuk Syami yang tidak dipersisiakannya. Semakin yakin corak permainan Syami Syazwan hari ini. Ya, kalau saya lihat pun apungan pertama ataupun first ball daripada Latadek agak baik kali ini apabila dia mengapungkan menggunakan kaki kanan. Satu helah yang baik daripada Ratadek untuk memperdaya Jakrit. Boleh dikatakan setiap kali percubaannya untuk melakukan slop memang akan berjaya. Dengan ketinggian yang dipunyai oleh Ratadek, mudah untuk tak ada masalah untuk Farhan Adam. Bersedia di situ Syami Syazwan untuk menyambut umpanan dari Farhan. Servis yang tidak berapa laju, agak mudah Farhan untuk mengapungkan bola pertama dan dia menyusun bola itu bagi membolehkan Syami melakukan rejaman gulung. Nio juga gagal untuk mengangkat kelajuan Ratadek. Bola itu ada lagi umpanan yang membolehkan Aizat Nordin untuk mendapatkan mati yang ketiga berturut-turut buat Perak Bison. Agak lebih mudah bagi Nur Azad Nordin apabila hantaran-hantaran pendek ataupun hantaran silang dilakukan oleh Aidil Aman. Diangkat oleh Aizat dan dimatikan juga oleh Aizat Nordin. Satu jurang mata yang jauh meninggalkan Johor Tigris ketika ini. Puluh mata memisahkan mereka. Sekali lagi mudah diangkat oleh Jakrit. Dan kali ini giliran Aizat pula dengan rejaman gulung. Kalau diperhatikan setiap kali servis yang dilakukan oleh Ratadek tepat ke arah kaki kanan Jakrit, mudah bagi dia mengapungkan bola pertama. Kencang salam itu memberikan mata kemenangan kepada Perak Bison 21-8. Dan kemenangan itu membawa mereka ke peringkat separuh akhir dan membawa perlawanan ini untuk diteruskan lagi ke set penentuan. Dan ini tampanan yang baik daripada Najmi. Dan dia tidak mempersia-siakan usaha awalnya untuk mendapatkan mata buat Johor Tigris. Dengan kemas melibatkan bola itu melantun naik semula. Dan rejaman yang saya kirakan agak jauh. Baik, satu servis yang padu dilakukan oleh Jakrit Timbang Moon tepat ke arah Farhan Adam. Tidak sempat untuk dia mengapungkan bola pertama. Satu servis yang memberikan mata. Dah lama dia menunggu Ratadek untuk mendapatkan dan juga memerangkap. Perkuatkan pertahanan. First ball. Sekali lagi Nur Azad. Oh, kencang. Tak terhalang oleh Syami Syazwan. Satu lagi servis yang akan perlu dipertahankan oleh Perak Bison. Match point untuk Perak Bison. Ratadek Najaron gagal untuk mengangkat bola yang pertama. Ini akan memberikan kelebihan kepada Perak Bison. Itulah sasaran yang ingin dilakukan oleh Jakrit Timbang Moon. Untuk Perak Bison,
Begitulah saudara. Kemenangan untuk Perak Bison di set yang ketiga. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pek sukan Astro untuk dapatkan akses anda.